dengan Ganjar Pranowo Indonesia Maju. Mereka sewa dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bowo, Ganjar atau Anies? Kalau saya sih Anies. Alasannya kenapa tuh? Karena saya lihat tuh di biasanya Anies tuh gergaji, ramah gitu ke rakyat-rakyatnya. Bisa lagi presiden. Makasih ya. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya jawabnya sambil baca catatan tadi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ia mempersilahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Yang namanya debat itu adu gagasan. Kalau ngajak berdua ketemuan, itu namanya pacaran. Ini pasal siapa? Pasal anak saya ya. Apa sih? Benar-benar. Wah, sekolah. Iya. Mau kuliah lagi. Iya, pasalnya palsu. Pemirsa, pemilih Jokowi Ma'ruf Amin mendukung calon presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dari hasil survei indikator politik, tingkat keterpilihan gubernur Jawa Tengah itu mencapai 49,3%. Yang menilai, kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut, tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Internet gratisnya beneran kan, Pak? Lu beneran dong, masa nggak beneran sih? Kita udah ketemu anak-anak pelajar, saya kasih itu mau nggak? Mau, itu kok. Prabowo! Di bawah emang asik, tapi kalau di atas udah pasti bikin yang di bawah berisi. Apaan tuh?
kalahkan yang lain. Pilih Amin. Saya Anies. Saya Muhaimin. Sampai jumpa di kotak suara. Amin. Coblos yang dua-duanya pakai kacamata. Anies Baswedan beli ketupat, Ganjar Pranowo beli soto. Hai teman-teman, jangan lupa di pemilu 2024, coblos saja Prabowo Subianto. Cakep! Lupakan yang lain, pilih. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Kosong tiga, kamu terlalu jahat. Pak Prabowo dari awal udah mencari kawan dalam perdebatan ini, disingkat juga. Itu namanya baru pukulan. Jadi udah siap nih nyapres, Kang? Kenapa? Udah siap nyapres? Harus siap dong. Udah yakin menang? Nah, kalau itu kita berdoa. Nah, kita berusaha. Betul, makanya jawabnya itu amin aja dulu. Bravo! Saya pilih yang satu. Dan ke jarak antara dua saja, nek satu tuh enggak milih saya. Kalau saya memang terus terang minta maaf. Blitar, Kota Banjar. Orang pintar, pilih Banjar. 1 tambah 1 berapa? 500. 8 kali 100 berapa? 700. Aduh, gimana kamu jadi orang pintar? Aku memang enggak pintar, tapi aku bijak dalam memilih presiden untuk Prabowo. Orang takut, maka itu saya sampaikan Wakanda no more, Indonesia forever. Meledak. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto siap memborong 42 jet tempur Rafale buatan Prancis. Harga satu unit jet Rafale dibanderol 1,6 triliun rupiah. Tapi kita ya.
insya Allah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Aku calon presiden, gak jadi, tapi lumayan menteri pertahanan sekarang. Sleting sapi pitu rasane malah deker, lakok koncotan kok malah disoko heksimer. Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Apa lagi kau bela-bela anting asing? Angin tak ada KTP-nya. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo.